Halo Sobat TVUI, pasti udah gak sabar nih nungguin. Siapa lagi sih musisi sukses di tanah air yang dulunya juga kuliah di kampus UI? Ya kan? Hehehe. Yuk ah, siapa aja sih mereka? Pernah dengar nama Adrian Khalif? Penggemar musik hip hop sih pasti tahu banget nama yang satu ini. Yap, Adrian melakoni debutnya melalui album single Made in Jakarta yang merupakan kolaborasi dengan Dipa Barus. Album single ini kemudian diikuti dengan album Embrace Embrace yang dirilis pada tahun 2019. Ketertarikannya di dunia musik hip-hop berawal saat ia tinggal di New York mengikuti ayahnya yang bertugas sebagai diplomat. Di sanalah ia mulai bermimpi menapaki karir sebagai musisi. Nah, Sobat TVUI tidak banyak yang tahu kalau Adrian ini alumni Sastra Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI yang lulus di tahun 2016. Setahun setelah lulus, ia pun memulai karir menyanyinya. Hatiku berharap. Dari Adrian, kini kita lihat sosok Tompi. Dokter lulusan Fakultas Kedokteran UI yang menyelesaikan spesialis bedah plastiknya di tahun 2010 ini mengambil jalur musik jazz untuk ditekuninya. Lebih dari 10 album telah dihasilkan, seperti Sedari Dulu, Selalu Denganmu, dan Menghujam Jantung. Seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Tompi mengaku lebih fokus pada profesi dokter bedah plastik karena menyanyi baginya hanyalah bentuk kecintaannya terhadap seni. Nah, kalau penyanyi yang satu ini namanya Aldrian Richard. Meski terhitung baru di belantika musik tanah air, Aldi sapaannya mampu mendobrak nominasi AMI Awards di tahun 2019 melalui single debutnya Milk Candy. Selain Milk Candy, Aldi juga telah merilis sejumlah lagu seperti Premature, Help You Out, dan juga mini album Introbank yang dirilis dalam renta waktu 2019 sampai 2020. Dalam rentang waktu tersebut, Aldi juga masih berkutat dengan kuliah loh. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di Ilmu Komunikasi FISIP UI di masa pandemi ini. Keren kan? Kuliah lulus, karir jalan terus. Hahaha, inspirasi banget nih. Nah, Sobat TVUI, itulah para musisi tanah air yang pernah kuliah di kampus UI. Ada yang merintis karir sejak belum mulai kuliah, ada yang merintisnya saat kuliah, dan ada juga yang merintisnya setelah lulus kuliah. Kapanpun memulainya, yang pasti, buat kamu yang ingin menjadi musisi sukses seperti mereka, kuncinya cuma satu. Genggam erat impianmu, dan lakukan sesuatu agar impianmu segera terwujud. Sekian dulu Musik Kampus hari ini ya Sobat TVUI. Kami masih akan menghadirkan banyak topik menarik lainnya di episode selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar siapa aja sih musisi-musisi top yang juga alumni UI. Alma Syadrina, Erik Taher, TVUI.